teman-teman, kembali dengan Christopher Shelly. Kali ini kita akan buat kereta. Ayo. Pertama-tama aku bikin itu dulu. Bikin itu namanya, bikin daun sih sebenarnya. Itu sebenarnya itu guys, merupakan lah sebenarnya cukup. Ini agak goyang-goyang ya kertasnya. Kering ya, kering ya. Itu ya, kayak habis dipotong itu. Jadi agak mental-mental. Ada double tip, jadi ini itunya, apa namanya, buat kayak itu, narik dari belakang, terus narik yang paling belakang biar ketahan gitu. Sekarang terakhir ini gak apa-apa lah, keluar aja kayaknya kayak, oke. Sekarang pohon-pohonnya guys, maksudnya roda guys. Selalu ngomong aku. Kita celup. Celup. Sekarang pokoknya. Ups. Terus hijau. Biru hijau. Kita pilih warna dulu. Terus daunnya tak apa lah, tapi terus
cukup. Terus nanti baru biru sama itu. Biru dah. Terus ya udah gak apa-apa, campur dikit sama orange. Siap dong tuh orangnya. Ini ceritanya itu apa, pohon api cuma sedikit daun. Terus loi nah sudah. Terus apanya lagi ya? Oke, jadi ini udah mau selesai. Kita dikit-dikit. Oke, sekarang aku kasih tahu bahan-bahannya, guys. Oke, jadi aku beresin. Nah, sekarang ini origami, pensil hitam, dan itu pewarna. Terus apa lagi, double tips. Ini pensil buat ini aja, buat garis semputnya aja. Oke, jadi kita cita-cita dulu ya guys. Ini jadi ini kadang-kadang aku pernah sering lihat kereta. Terus dia lumayan cepet sih, der der der. Terus agak itu ya, banyak penumpang. Soalnya dia lumayan gede dan seru juga kalau naik kereta geter-geter. Oke. Jadi komen ya kalau kalian yang pernah lihat kereta. Oke, mungkin segini aja ya episode-nya. Subscribe, like, share, dan komen di bawah ya guys. Sekali lagi kalau kalian suka kereta dan suka naik kereta. Dan dadah.